Halo, selamat datang di Geotech Channel. Pada kali ini kita mempunyai sebuah amplifier mini yang hanya menggunakan power supply sebesar 5 volt. Dan untuk video kali ini kita akan mencoba atau kita akan menguji amplifier mini ini untuk kita hubungkan ke dua speaker besar ini, yaitu speaker sebesar 10 inci. Jadi sebelum itu kita lihat dulu di sini. Amplifier mini ini menggunakan amplifier dengan modul PAM8403. Di mana di sini terdapat volume, terdapat indikator power, dan di sini adalah jack audio sebagai input sinyal audio yang akan selanjutnya akan kita hubungkan dengan jack audio 3,5 dan selanjutnya akan kita hubungkan ke sebuah handphone sebagai pemutar audionya. Kemudian di sini juga terdapat 4 buah terminal di mana ini sebagai terminal output yang selanjutnya akan kita hubungkan dengan kabel yang berhubungan dengan speaker ini. Oke. Akan kita pasang dulu amplifier ini ke speaker, ke power supply-nya, dan ke input audionya. Dan selanjutnya akan kita coba dan kita lihat bersama seperti apa amplifier sekecil ini dengan power supply yang sangat kecil ini. Dan kita hubungkan dengan dua buah speaker. Dan untuk outputnya sendiri, amplifier ini mempunyai output sebesar 2x3 watt. Oke. Oke, sekarang amplifier kecil ini sudah kita hubungkan kabel-kabelnya, dimana untuk outputnya kita hubungkan ke dua buah speaker 10 inci, dan untuk sinyal inputnya di sini kita hubungkan dengan sebuah handphone sebagai pemutar musik, dan untuk power supply-nya, power supply dari amplifier ini, kita menggunakan sebuah charger dari handphone ya, dengan output sebesar 5 volt. Oke, langsung saja kita coba amplifier ini. Thank you.
Oke, itulah tadi video kita tentang uji coba sebuah amplifier mini dengan dua buah speaker 10 inci, di mana amplifier ini dengan output yang kecil 2x3 watt ternyata mampu untuk menggerakkan 2x speaker 10 inci dengan distorsi yang hampir tidak kelihatan atau dengan suara yang masih sangat jernih dengan power supply yang hanya 5 volt. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share.